Oke, jumpa lagi di channel Buah Plasma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu pagi hari ini kita panen lagi ya. Ya, panen lagi rotasi kedua di blok yang berbeda. Untuk minggu panen hari Seninnya ditimbang. Aduh. Nah, ini sudah jatuh buahnya nih ke bawah ini. Ini penanaman tahun 1989 lah ini. Masih pendek-pendek semua gitu kawan. Ini rawa kering. Dulunya juga semak ini. Dulunya. Saya tahu sendiri soalnya sudah semak sekali. Sekarang sudah ditanami apa? Pohon sawitnya jadi kering semua. Gitu. Alhamdulillah nih pupuknya juga rutin, sama juga di blok dulu. Biasanya satu tahun dua kali panennya gitu. Satu tahun dua kali panennya. Wah, pupuknya satu kali dua kali panennya pupuknya. Gitu, kawan. Ini juga sama, kayaknya sama semua ini bibitnya juga marehat gitu. Ini kita lihat dulu buah sawitnya yang sudah jatuh ke bawah nih. Kecil-kecil memang bobotnya cukup lumayan. Kecil-kecil bobotnya cukup lumayan ini. Walaupun telat pupuk masih ini masih ada buahnya cukup lumayan lah. Oke, sini lagi yuk. Wah, ini sudah turun semua buahnya. Ini tadi mananya keliru ini. Turunkan. Karena pagi hari ini hujan ya suasananya, gerimis tadi ya. Ini nggak kelihatan mungkin ya. Nah, ini udah turun nih. Nah, ini turunnya seperti ini. Nah, sana yuk kita lihat lagi. Tingginya sekitar 12-13 meter lah. Ada yang 11. Nah, karena belum tinggi-tinggi banget nih. Suasananya enak, burung-burung berkicau itu. Ya, untuk wisata ya, refreshing ya di sini. Karena tempat kami itu jarang ya apa? Tempat wisata itu agak jauh. Mungkin wisatanya ke kebun. Ke kebun sawit maksudnya gitu. Nah, ini. Alhamdulillah nih sudah turun semua. Sawitnya. Nah, gitu. Nah, ini hujan ini pemanennya Mas Sukari ini juga tidak pernah istirahat, jalan terus mananya itu. Melihat sawitnya di atas kar itu paling digesek dulu, sek karena kan pagi-pagi hujan nggak kelihatan nih buahnya yang matang di atas. Ini ya, ini caranya. Lihat dulu banyak. Ya, mudah-mudahan berkah lah dengan hasil yang cukup lumayan ya ini. Alhamdulillah di buah sawit ini. Buah sawit. Melihat. Sana itu sudah wilayah orang lain karena yang agak semak ini, yang beda semerotanya itu gitu kan. Nah,
Coba. Mati, jangan kabupaten ini, Pak. Jadi saya tok kayak. Eh, Pak Adi paling ya. Sana sampai suara ujung sana itu. Dendang ya tidun gae buah ya. Nah ini menurunkan cara buahnya ini. Juga sama semuanya gitu ya. Ini cukup hati-hati ini. Namanya masuk kare pelan tapi pasti. Jadi kalau manen gak pernah pakai baju deh, maklum aja. Senangnya ya gak pakai baju. Oke, gitu saja kawan. Semoga terhibur dengan video kami. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Buah Plasma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jempol leri. Mantap. Ah, mantap, Sun.